Dan kulitnya ini, ha, ini yang selalu saya informasikan nih, ya. Kalau ngelihat mobil Toyota, gampangnya itu kalau dia kilometer rendah, ini kulit nih masih ada nampak nih. Ha, nih serat-seratnya nih. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTube semua. Kembali lagi bersama saya Nuril Mukarim di channel YouTube-nya Jual Beli Mobil Bekas Berkualitas di Kota Pontianak. Pada pagi hari yang cerah ini, kita akan kembali mereview ya teman-teman. Setelah kemarin kita telah mereview satu unit Toyota Vios tipe G-Matic 2013, unitnya original. Nah, hari ini kita akan kedatangan satu unit mobil kecil nih teman-teman. Mobilnya nih langka sekali ya. Pokoknya kalau baru kita pajang pasti langsung laku nih. Oke, kita akan lihat mobilnya apa ini teman-teman. Wow, ini satu unit mobil Toyota Agya. Tipenya ini TRD nih teman-teman. Dengan transmisinya automatic. Tahunnya 2017 ya. Kemarin ada satu unit Agya TRD 2018 yang warna hitam. Itu baru seminggu posting langsung terjual. Nah, ini bagi teman-teman yang lagi mencari Agya TRD Matic di Kalimantan Barat ini sangat langka nih teman-teman. Peminatnya banyak sekali. Nah, jadi teman-teman buruan ya. Nah, kita akan melihat kondisi mobil ini, apakah pemakaian pribadi, pemakaian rental atau taksi, atau pemakaian taksi online. Kita akan lihat kondisinya. Kita akan kupas kondisi mobil ini sampai tuntas ya. Oke, nah, kita akan melihat secara dekat kondisi mobil ini. Untuk di headlamp sendiri, teman-teman bisa lihat headlampnya bersih ya. Turun ke bawah fog lampnya bersih ya teman-teman. Nah, platnya ini Pontianak ya teman-teman. Pajaknya ini sampai di bulan 11 ya. Ciri khas TRD. Nah, itu emblem TRD ya. Ini banyak nih mobil ini nih. Dari kemarin mobil ini sudah sempat kita posting, banyak-banyak peminatnya, cuman masih belum ada yang hot. Nah, sekarang kita review dulu. Jadi teman-teman nanti tinggal lihat secara detail unit ini, baru nanti lakukan pengecekan ya. Nah, untuk di bagian kap mesinnya sendiri masih kaleng untuk di kaca, nggak ada yang retak ya teman-teman. Nah, ya baik ya teman-teman. Nah, untuk fender, nah, masih kaleng, masih kaleng semua, nggak ada dempul. Mantap nih Agya TRD. Ini pembeliannya di Pontianak, di dealer Anzon itu ada ya. Ini mobil riwayatnya ex tangan pertama dari beli baru. Pemilik pertamanya jual mobil ini karena mengganti Avanza Veloz yang tipe Q ya. Jadi unit ini kita ambil. Oke, teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini dengan platnya WJ Kota Pontianak. Ciri khasnya TRD. Nah, itu teman-teman. Ini belakang masih
masih kaleng ya, nggak ada bekas-bekas cat. Kaleng semua nih teman-teman. Nah, untuk ban, keadaan ban sendiri kita akan lihat nih. Bannya masih lumayan bisa layak pakai. Ini bawaan original 2017 Bridgestone. Sama semua ya teman-teman. Nah, itu Bridgestone juga. Itu kodenya 2017. Teman-teman. Kaca film 3M. Mungkin teman-teman bertanya, "Bang, saya masih belum paham kenapa Abang selalu bilang mobil ini orisinil ya." Saya kalau misalnya mandang kategori orisinil, saya selalu nengok kode ban dulu. Kalau bannya ini mobil rakitan 2017, bannya masih ada yang asli 2017, itu sudah pasti sinkron dengan kilometer. Dah, itu aja kuncinya. Nah, baru sisanya bodi. Ya kalau misalnya hanya ngecat bumper depan belakang sih wajar lah. Ya, kalau fender dicat di bagian sini ya masih wajar ya. Yang paling tidak wajar itu kalau sudah bekas nabrak depan. Nah, itu teman-teman mesti perhatiin lagi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam interior mobil Toyota Agya TRD Matic ini ya. Yuk, kita akan masuk. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam kabin mobil Agya TRD Matic 2017 ya. Ini penampakannya teman-teman. Nah, ya, nggak ada bekas-bekas lem ya teman-teman. Teman-teman mesti teliti. Itu bersih ya teman-teman. Tongkat giginya, tongkat transmisinya. Ya, ini tipnya juga masih ori bawaan Toyota. Dan kulitnya ini, ini yang selalu saya informasikan nih. Ya. Kalau ngelihat mobil Toyota, gampangnya itu kalau dia kilometer rendah, ini kulit nih masih ada nampak nih. Nih serat-seratnya nih. Saya selalu kalau saya pun pemain mobil ya. Jadi kalau kita ngambil mobil pemakaian pribadi, kita nengok dulu nih dia punya kulit nih. Kalau dia kulitnya masih ada serat-seratnya seperti ini ya, ini mobil pemakaiannya terawat nih. Lambangnya masih bersih. Ya, nggak ada yang cacat ya. Biasa kalau misalnya mobil bekas pemakaian taksi, sini ini warnanya sudah agak-agak buram gitu, ada yang lecet nih sini. Sini enggak nih. Masih bersih semua ya. Ini interior. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, bersih dia punya plafon teman-teman. Ya, masih orisinil ya, bersih teman-teman. Mantap nih mobil. Kita akan lihat di sini. Ini pun juga masih ada manual book nih teman-teman. Ya, masih ada manual booknya tuh. Mantap nih. Ini mobil second rasa baru nih. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya beli mobil, lihatlah riwayat mobilnya ya. Karena apa? Uang ratusan juta itu kalau kita beli mobil second melayak kita betulin, kan berarti kan menambah lagi ongkos kita. Ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatiin dengan jeli ya. Sekarang ini pun teman-teman bisa lihat, ini dia pakai gantungan olinya dari Toyota. Ya, berarti ini mobil sering servis di dealer Toyota nih. Nih. Teman-teman bisa lihat tuh. Kilometernya 24.000 nih. Awal nih. Ini tinggal diganti oli aja nih, teman-teman. Tuh. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan lihat ya teman-teman. Kilometer yang sekarang 28.000. Ini posisi hidup ya. Sekarang kita akan nyalain AC-nya dulu.
kena panas. Lumayan. Nah, ini sekarang saya selalu menginformasikan kepada teman-teman, pada saat starter di awal, perhatikan lagi dia punya indikator yang ada di dalam speedometer, ya. P, tandanya parkir. Terus ini nih seat belt. Nah, ya. Jadi hanya dua indikator yang boleh hidup di dalam sebelum mobil jalan, ya, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai di sini ada muncul sensor ABS, habis itu sensor airbag, habis itu sensor oli ataupun sensor oksigen. Perhatikan lagi dia punya RPM. Nah, itu ya. Nah, kita gas dulu ya, teman-teman. Kita akan lihat stabil enggak dia punya RPM nih. Turunnya pun langsung turun jauh ya, cepat maksudnya, nggak ada senar-senar. Biasa kalau misal mobil sudah kita gas tinggi, senar di 2000, lama turun ke 1000, berarti itu mobil ada yang sumbat ataupun jarang diservis ya, teman-teman. Nah, itu gambaran secara singkat ya. Ini mobil Matic, kilometernya baru 28.000, masih rendah ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi mencari mobil Matic ya, jangan lupa teman-teman follow di Instagram saya ataupun nonton YouTube saya ataupun di Facebook saya. Nah, teman-teman bisa janjian dengan saya, kita akan melakukan pengecekan unit sama-sama ya. Untuk teman-teman yang baru menonton video saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komentar, berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang dan teman-teman bisa melihat updatean mobil-mobil bekas berkualitas tentunya ya. Ini kita sudah melihat dari arah interior. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi mesin mobil ini, apakah tulang-tulangnya ada yang bekas las ataupun bekas tabrak ataupun di nut di kap mesinnya ada bekas-bekas tempul. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama ya. Ini mirrornya, pengaturannya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini cantik nih, teman-teman. Saya suka kalau misal mobil seperti ini nih, kulit setirnya ini masih bagus nih. Nah, senang saya karena ini pasti mobil bukan pemakaian taksi ya. Nah, apalagi teman-teman tahu kalau misal mobil bekas pemakaian taksi atau rental gimana kondisinya ya. Sekarang kita akan lihat, kita akan buka daripada kap mesinnya. Nah, ini teman-teman bisa perhatiin semua, ini nutnya asli ya, teman-teman. Bawaan Toyota, nggak ada dempul nih. Biasa kalau misalnya mobil ini nggak ada dempul-dempulin. Nah, teman-teman mesti perhatiin dulu, ini mobil cantik. Nah, tuh nggak ada dempul-dempulnya ya, semuanya masih asli bawaan Anton. Pasti ya mobilnya. Nah, tulang itu, tulang utamanya nggak ada bekas las ya. Nah, dulu saya pernah ngecek Agia, di sininya ada bekas-bekas las. Nah, jadi teman-teman mesti perhatiin. Itu masih ada 2017 kodenya. Nah, suara mesinnya pun garing. Mesinnya masih original karena masih ada titik-titik merahnya, cap-cap kuningnya. Itu kode pabriknya, teman-teman. Nah, tuh kan. Ya, nah ini tuh tulang-tulangnya aman semua. Mantap, suara mesinnya halus ya, teman-teman. Ini penampakannya. Nah, sekarang kita tutup. Ya, kita sudah melakukan pengecekan sama-sama. Dari segi bodi, mobil ini masih kaleng. Headlampnya masih bersih, fog lampnya masih bersih, platnya asli Pontianak, bukan plat daerah, pajaknya masih hidup, kilometer rendah, buku servis masih ada, servis recordnya di Anzon Pontianak, ya. Ini mobil
akan kita jual dengan harga 133 juta nego. Dengan harga 133 juta nego, teman-teman ajukan penawaran ya. Kalau cocok langsung kita lepas. Oke. Jadi ini mobil banyak sekali peminatnya. Jadi kalau misal teman-teman lagi cari mobil kecil matic, buruan nih. Ya, karena untuk di brandnya Toyota, Agya yang paling laris nih dengan transmisinya matic dan manual ya. Karena dia untuk masuk ke jalan-jalan sempit enak, dan perawatannya pun enggak mahal ya untuk spare partnya di Toyota. Oke, sekian review dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Karena saya pun juga manusia, tetap ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.